Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Wa ba'du, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai duduk beribadah kita ini dengan memuji nama Allah, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa mengerjakan salat Isya berjamaah di Masjid Al-Muqarrabin, bisa salat sunnah di Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan dengan mendengarkan kajian rutin di masjid ini. Semoga rentetan ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kemudian yang nomor 2, setelah kita memuji nama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala janji selanjutnya yang akan menambahkan nikmatnya kepada kita ketika kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah mengabulkan, menambahkan nikmat-nikmat yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Saya kan tidak tahu yang diharapkan oleh Bapak Ibu apa, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, mengijabah apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu karena sudah menggunakan umurnya untuk berbuat taat kepada Allah. Semoga nikmat-nikmat yang diinginkan oleh Bapak Ibu keluar dari Masjid Al-Muqarrabin ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau keluar masjid jangan lupa baca doa. Allahumma ftahli abwaba fadlika. Jangan lupa dong Bapak Ibu. Kalau enggak baca doa nanti enggak dapat nikmat kita. Kadang-kadang orang keluar dari masjid langsung aja. Baik. Yang nomor 2, 3 ya, selawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus agar kita mengikuti, meneladani, sehingga dengan jalan mengikuti beliaulah kita semuanya akan mendapatkan aflah, kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Babadu. 2 bulan yang lalu kita habis ngaji tentang tambah dan kurangnya iman itu lewat seluruh anggota tubuh yang sudah dibicarakan. Hari ini kita akan membaca paragraf yang terakhir tentang kaki, Bapak Ibu. Jadi kaki itu bertambah imannya bagaimana, kurang imannya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada 2 kaki agar kedua kaki kita tidak digunakan berjalan kepada yang diharapkan oleh Allah Jalla dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kalimat yang pertama menyatakan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Jalan sombong itu apa, Bapak Ibu? Sombong itu menurut Nabi ada 2 definisinya. Yang nomor 1 adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada orang berjalan di muka bumi ini dengan cara yang sombong, takabur dan lain sebagainya, berarti orang itu menyalahi iman, kakinya lagi turun. Nah, begitu. Kalau ada orang jalan ke tempat yang diharamkan oleh Allah, berarti kakinya, imannya lagi turun. Nah, kalau pergi ke masjid ini, imannya naik, Bapak Ibu. Karena pergi ke masjid, maka Bapak Ibu disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, kalau pergi ke masjid itu, wudhunya dari rumah. Kalau sudah wudhu dari rumah, menujunya hanya ke masjid. Menuju ke masjid. Bisakinati wal waqariti wa tawadu. Jalan kakinya itu pakai rendah diri, tawadu, pelan-pelan, tumaknina. Kalau Bapak wudhunya dari rumah, pergi ke masjidnya ngobrol sepanjang jalan, agak susah nyari dalilnya. Agak susah itu maksudnya saya belum pernah tahu. Jadi Nabi nyuruhnya yang mengangkat derajat, menghapuskan dosa itu kalau jalan kaki menuju ke masjid, tapi bisakinati wal waqari. Jadi sakinah dengan tenang, wal waqari dan rendah hati, tunduk, tidak aneh-aneh. Kan ada sebagian orang yang jalan dari masjid, pulang dari masjid itu kadang-kadang jalannya itu dipenuhi. Penuh jalan, padahal mau cuma 10 orang itu, sengaja jalannya berderet begitu. Ke sana jalannya penuh, orang lewat sampai bingung itu. Misalnya begitu. Entah niatannya apa saya juga enggak tahu. Itu contoh saja, Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, wa faradu 'alal wajhi, dan Allah juga mewajibkan kepada wajah kita untuk sujud kepada Allah, bilaili wan nahari mawaqitus shalah. Wajah kita ini kalau digunakan sujud siang malam di waktu-waktu sholat, berarti wajahnya lagi naik imannya Bapak. Tapi kalau wajahnya mulai dari melek mata sampai merem mata kok isinya cuman apa ya sekarang itu, maaf, contoh yang paling gampang mungkin wajah kita itu sering digunakan melihat hal-hal yang tidak penting. Lihat televisi, lihat berita nggak mutu, tontonan yang nggak menarik. Kan sekarang model menarik urusannya viral Bapak Ibu. Asal yang viral Bapak Ibu terpaksa nonton. Padahal tidak ada urusannya sama sujud, wala qiyam, wala sholah, wala nahar, wala lain. Berarti wajah yang digunakan untuk seperti itu, wajahnya lagi nuksonu iman. Jadi wajahnya imannya lagi turun. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj 22 ayat yang ke-77. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian, dan kerjakanlah yang baik-baik agar supaya kalian mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, tuflihun. Jadi perintahnya Pak, rukuk, sujud, beribadah. Secara usus berarti ibadahnya wajah kita adalah sujud siang dan malam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW memberikan penjelasan seperti ini. Aqrabu ma yakunul abdi bainallahi baina rabbihi fahuwa sajid. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu adalah pada waktu sujud. Bapak Ibu, alhamdulillah saya tidak ngaji bulan lalu itu kan pergi ke Aqsa Bapak Ibu. Saya boleh cerita Aqsa ya, 5 menit aja. Yang menjadi pusat keributan hari ini itu kan sebenarnya tempat sujud Bapak Ibu. Namanya The King of Rock atau Kubatus Sohr. Kubah yang terbuat dari emas yang kalau kena sorot matahari itu memang bercahaya kuning luar biasa. Lah, sejarahnya tempat ini adalah tempat mi'rajnya Nabi menuju langit yang pertama. Dari langit pertama baru Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Riwayatnya Nabi Muhammad waktu sampai di Aqsa itu kan mau naik itu nginjek batu Bapak Ibu. Lah, batu itu ikut naik pengen menuju ke langit. Oleh malaikat Jibril di stop. Wahai batu, Anda cukup sampai di sini saja ngantar Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kan Nabi Muhammad sudah terlanjur naik Bapak Ibu. Ini batu sudah terlanjur beribadah beberapa meter barangkali ya. Seret begitu. Karena batunya lebar, sehingga yang keangkat itu tengah-tengahnya, yang samping kanan kirinya belum terangkat. Jadi batunya melengkung. Kata orang Indonesia, batu ngapung. Enggak ada batu ngapung Bapak Ibu. Enggak ada. Akhirnya di bawah batu ini sekarang bentuknya kayak goa, rongga, dikasih sajadah, kita bisa sholat sunnah di situ. Lah, yang menarik adalah ketika Nabi Muhammad sudah sampai Sidratul Muntaha, terima wahyu sholat, kan Nabi balik lagi ke batu itu. Yang dilakukan apa? Nabi sholat. Wal anbiya jami'uhum yusalluna khalfan Nabi Muhammad SAW. Itu yang menarik Bapak Ibu. Semua Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Akhirnya yang merasa punya Nabi Musa, Nabi Isa menganggap bahwa batu ini tempatnya mereka Bapak Ibu. Cuman tempat sujud sebenarnya. Nah ini gosipnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem itu, Yerusalem itu negara Israel, bukan Palestina. Jadi kalau tanahnya itu ada 1.986-nya itu adalah negara Israel. Sisa 14 hektar itu adalah komplek Aqsa itu Bapak Ibu, yang otoritas pengelolaannya masih digunakan negara dua, Israel sama Filastin. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada satu orang Yahudi saja bisa menyelinap masuk ke gua yang tadi itu, lalu dia beribadah ala Yahudi,
lalu difoto oleh orang Palestina, lalu disebarkan ke seluruh dunia, perang Bapak Ibu. Gitu. Perang itu ribut pasti Yerusalem. Gara-gara ada orang Yahudi satu saja sholat di tempat itu. Kenapa demikian? Karena tempat ini sampai hari ini masih diyakini miliknya umat Islam. Dimiliki oleh umat mukminin. Orang Islam banyak Bapak Ibu. Yang mukmin agak berkurang. Nyatanya banyak orang kalau diajak suruh pergi ke Aqsa, ah itu kan urusannya Filastin. Kalau dibantu Aqsa katanya itu kan urusan orang Palestina. Loh, salah. Ayat Al-Qur'an itu surat Al-Isra nomor 1 itu bukan untuk orang Filastin, Bapak Ibu. Umat mukmin yang percaya sama Al-Qur'an. Gitu. Lah, Bapak Ibu. Sebenarnya persoalannya cuma masalah sujud saja. Sehingga kenapa orang Yahudi hari ini bikin tembok ratapan suci itu, Bapak Ibu? Tembok ratapan suci itu nyambung dengan komplek Aqsa ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ini Aqsa 14 hektar, tengah-tengahnya ada Qubbatuz Zuhra. Dinding ratapan itu kan ada di sebelah sini, Bapak Ibu. Gosipnya, kalau ini sudah dikuasai oleh Israel, komplek ini, maka tembok ini akan dihilangkan dan mereka akan beribadah di batu ini, gitu loh, Bapak Ibu. Lah ini yang masih menjadi apa nih, tolak ulur ya Bapak Ibu. Saya nggak ngerti, Bapak Ibu dengerin peristiwa ini andai kata jikalau misalnya gitu ya, Aqsa diambil sama Israel, karena diminta oleh Amerika, dihadiahkan ke mereka, Bapak Ibu mau ngapain, saya nggak ngerti. Tapi sebelum itu semua terjadi, lebih baik, ini lebih baik saran saya, lebih baik Bapak Ibu pergi ke sana dulu, sebelum dilarang. Hari ini masih boleh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dikuasai sama mereka, saya yakin kok dilarang. Sekarang aja sudah tidak nyaman Bapak Ibu. Kenapa tidak nyaman? Ya akhirnya tempat ini jadi tempat wisata lah. Tempat wisata yang kanan kirinya keliling tentara Israel dengan senjata lengkapnya begitu. Jadi kita cuma bisa apa ya Bapak Ibu ya? Ya lihat mungkin foto yang kebangganya kita kan foto ya. Ya wa ma adraka ma bil foto Bapak Ibu. Ya dengan bisanya seperti itu. Kalau misalnya tidak dikuasai Israel, Aqsa itu seperti Madinah, persis Madinah. Jamaahnya penuh dan orang akan berjuta-juta sholat di situ. Karena dikuasai, akhirnya yang sholat cuman ya mungkin ratusan, tidak sampai 200-300 Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di sini bisa sujud, di sini bisa sujud itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah tempat yang paling baik untuk imannya wajah kita itu naik. Maka banyak-banyaklah sujud. Ustaz, kalau saya sujud terus jidat saya enggak hitam-hitam gimana caranya Ustaz? Ah, itu gampang. Gampang itu Bapak Ibu. Wong hitam itu enggak bisa dibikin Bapak Ibu. Hitam itu bisa dibuat Bapak Ibu. Sujudnya di atas batu aja. Insyaallah 2-3 hari asal sudah lecet nanti habis itu hitam ya itu. Ya batu apa kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sujud enggak hitam-hitam jangan stres gitu. Biasa aja lah Bapak Ibu. Karena hitam itu bukan pesanan Bapak Ibu, itu takdir dari Allah. Saya nggak pernah mesen Bapak Ibu, ya, sholat biasa aja sholat. Yang penting aturannya dikerjakan. Maaf nih ya, kan kalau kita baca kitab-kitab fikih itu kan kalimatnya apa? Kalau sujud itu kita disuruh ayyarfa gitu, ayyarfa. Jadi kita disuruh mengangkat, maaf, pantatnya kan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sholat sujud itu pantatnya diangkat. Seneng nggak seneng mesti hitam Bapak Ibu. Kenapa kok sekarang sujudnya nggak hitam-hitam ya kan? Maaf, pantatnya nggak diangkat. Akhirnya tidak ada tekanan, enggak maksufah ila al-firosh. Tidak ada tekanan ke lantainya. Jadi ngambang. Gitu. Belum lagi yang pakai pecisnya salah, sujud begini. Gimana dia mau sujud, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Ya tahu, enggak kena lah itu. Adalah saya pernah ada pengalaman begitu. Ada orang disuruh sujud yang nempel sini katanya, "Nanti kalau saya sujud nempel di karpet, pecis saya akan rusak." Gitu. Wah, orangnya udah meninggal dunia, semoga diterima amalnya, nggak usah diceritakan lagi. Tapi saya udah ceramah, 3 ustadz tuh, jadi merebut masjid waktu itu, semuanya ceramah itu. 1, 2, 3, terakhir saya ceramah itu tetap double ke Bapak Ibu. Artinya emang dia maunya sujud ya begitu gitu, ya wes monggo lah gitu. Makanya Bapak Ibu kalau sujud, nah, tolong diperhatikan, bagaimana sujud itu jubhatuka, jubhatukum ya, dahi kita itu harus nempelnya di lantai. Kalau ngomongin fikihnya Bapak Ibu, kalau misalnya kehalang 1 butir pasir, kerikil, rambut, satu saja. Maka Imam Syafi'i bilang apa? La yasihu sujudahum, tidak sah sujudnya.
Kalau tidak sah itu bukan berarti sholatnya nggak diterima. Diterima, cuman prosentasi pahalanya berkurang. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau mau sholat disuruh ngebetin dulu itu sajadah, jegrek. Biar bersih, nggak ada pasirnya. Itu kan bagian dari sunnah Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau kita di masjid nggak perlu kebret-kebret, udah otomatis bersih. Gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah, di mana-mana kan harus pakai dibersihin dulu. Biar tidak ada debu, wala kerikil, wala syek yang menghalangi dahi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Begitu. Akhirnya Bapak Ibu akan sampai di ayat yang nomor 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi falatad'u ma'allahi ahada." Surat Jin ayat yang ke-18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu tempat sujud kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian meminta bersamaan dengan Allah kepada siapapun. Artinya orang kalau sujud itu disuruh mengikhlaskan Allah saja. Jadi jangan sujudnya ke Allah, mintanya ke orang lain. Sujudnya ke Allah, perginya ke orang lain. Sujudnya sama Allah, habis itu dia marah-marah dan sebagainya. Padahal sudah Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pernah bahasanya memanggil, menyeru kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, masjid itu Bapak Ibu artinya sebenarnya tempat sujud. Makanya Bapak Ibu disuruh, Ashabul Kahfi itu punya mihrab. Ibu Maryam punya mihrab. Nabi Muhammad juga punya mihrab. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu rumahnya sudah ada mihrabnya atau belum? Sebenarnya gitu aja. Kalau Bapak Ibu sudah punya mihrab di rumahnya, lalu bisa sholat sunnah di rumahnya, itulah yang dimau oleh Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad sholat sunnah duhur itu 6 rakaat di rumah, 4 rakaat di masjid, kadang-kadang 8 di rumah, 2 di masjid, itu sholat sunnah rawatibnya Nabi di mihrab rumahnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu disuruh bikin. Tolong yang lagi bangun rumah baru-baru gitu ya. Jangan yang diurusin cuma kamar tamu, kamar keluarga, kamar Allahnya gak ada. Akhirnya nanti kalau ketemu dia mau sujud, bingung di mana nih sholat gitu. Bikinlah mihrab Bapak Ibu. Mihrab itu enggak usah dikasih tahu lah, tahu semua Bapak Ibu kan. Yang penting ada melengkungnya, itulah namanya mihrab. Ternyata mihrabnya Ibu Maryam sama persis dengan punya Nabi. Beda warna saja. Kalau Nabi Muhammad itu kan mihrabnya dibikin sama Khalifah Muawiyah itu kan ya ada granitnya kecil-kecil gitu ya. Warna merah, hitam, hijau kan gitu-gitu ya. Kalau Ibu Maryam tuh enggak, lebih polos, masih batu-batu granit Romawi gitulah Bapak Ibu. Nah mihrabnya Ibu Maryam itu kan direkam sama Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibu Maryam berdoa di mihrabnya, Zakaria di mihrab. Jadi mihrab jadi penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena hidup ini esensinya sujud Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu bisa puas komunikasi dengan Allah di rumahnya pada saat Bapak Ibu punya mihrab. Gitu Bapak Ibu. Lah mihrab ini kalau bahasanya Abu Hanifah, tempat untuk itikafnya wanita pada saat bulan Ramadan. Mereka sah itikafnya di rumah Bapak Ibu. Enggak harus ke masjid. Kalau Ramadan. Tapi kalau Bapak Ibu belum bikin mihrab, ya enggak sah. Karena namanya bukan masjid rumah Bapak Ibu, gitu. Nah, semoga Bapak Ibu di rumahnya ada mihrabnya. Nah, kalau sudah punya, tolong sering-sering datang ke mihrab itu gitu loh. Kalau sudah datang, mau enggak mau dia sujud sama Allah. Sujud, berdoa, sujud, udah begitu aja kerjanya Bapak Ibu. Akhirnya rezekinya datang sendiri. Jadi kita tidak capek keluar rumah terus gitu loh Bapak Ibu. Karena falsafahnya mihrab adalah Maryam ketika di mihrab rezekinya datang sendiri. Nabi Muhammad sering di mihrab ya urusannya diselesaikan oleh Allah gitu loh Bapak Ibu. Mari kita balik. Perginya jarang, sholatnya sering. Sholatnya rapi, perginya jarang. Ternyata sekarang sudah mulai terbukti. Orang mulai malas pergi belanja-belanja karena sudah di aplikasi semua. Blibli.com, itu, tiket.com, semuanya sudah pakai com semua. Bapak sambil duduk, tidur, ngalamun, semuanya dapat dibeli. Mau beli apa aja ada. Artinya orang jarang pergi sekarang kan? Cuman yang kasihan laki-laki. Bentar-bentar transfer ini, transfer ono kan gitu ya. Istri saya sekarang solehnya, masya Allah, nggak pernah pergi ke mall, kata iya tiap-tiap hari transfer ono transfer ini ya. Ini perubahan sosial yang harus ditangkap oleh kita, Pak. Iya toh. Artinya jangan-jangan istri kita ngamalin Maryam bikin mihrab, cuman nggak sholat belanja terus nih ngomong, Pak Ibu. Ini ya perlu diceramain, Pak Ibu.
sujud enggak tapi sering belanja gitu ya. Baik, yakni bil masajid mayasjudu alaihi ibnu adam fi sulatihi minal jubah wa ghairuha. Tuh kan Bapak Ibu. Jadi masjid itu adalah sujudnya Nabi Adam, di dalam sholatnya Nabi Adam dengan dahi dan yang lainnya. Anggotanya ada 7 Bapak Ibu. Sujud itu ada 7. Ada 1 jubah, ada 2 telapak tangan, ada 2 lutut, ada 2 ujung jari kita. Itu anggota sujud kita. Dan itu Bapak Ibu kalau dikerjakan Masya Allah nikmatnya luar biasa. Fadhalika ma faradallahu ala hadhil jawarih. Kesimpulan Bapak Ibu, dari awal diskusinya Imam Syafi'i sama laki-laki itu, mulai dari kulit, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, sudah disebutkan semua oleh Imam Syafi'i. Inilah yang diwajibkan oleh Allah atas semua anggota tubuh. Kalau imannya naik, jadi ukurannya cuma pekerjaannya yang berbeda-beda itu. Sehingga iman itu bisa naik turun, tinggal dilihatin aja Bapak, tinggal dicontreng-contreng. Imannya naik apa turun matanya, hidungnya naik apa turun hidung, gitu aja sekarang. Ini namanya ngaji akidah. Oh imannya lagi turun, ya sudah istighfar. Kok makanannya kok enak terus lupa kontrol, ah itu berarti iman lagi turun itu, lupa penyakit, lupa macam-macam, ya korangi lah Bapak Ibu. Karena sudah ngaji, baik. Wasumya al-tuhur wa sholawat imanan fi kitabihi. Bersuci, sholat itu disebut iman di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa dzalika khina sarafallahu ta'ala wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sholat ila Baitul Maqdis wa amarahu bis-shalati ila Al-Ka'bah. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahnya Nabi Muhammad SAW ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian memerintahkannya sholat menghadap ke Ka'bah. Aqsa baru ke Ka'bah. Baitul Maqdis itu Masjid Aqsa. Baitul Maqdis itu pada waktu itu bangunannya belum ada Bapak Ibu. Jadi ketika ayat ini turun Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu, bangunannya belum ada. Jadi Aqsa itu kalau tafsirnya Ibnu Katsir, Qurtubi, Ibnu Jarir, itu kalimatnya adalah Ma'adin al-Anbiya. Ma'adin al-Anbiya itu artinya apa? Komplek para nabi. Bukan bangunan Bapak Ibu, komplek para nabi. Jadi tanahnya Bapak Ibu. Kemudian mulai dari Khalifah Malik bin Marwan yang bangun masjid di situ pertama kali, yang kubahnya hitam, yang saat ini disebut Masjid Aqsa itu buat sholat berjamaah dan sebagainya, itu yang bangun Khalifah Malik bin Marwan 679 tahunnya. Ada fotonya di Facebook saya itu. Oh ternyata yang bangun Khalifah ini. Artinya zaman Nabi Muhammad kan belum ada tuh fiksinya Bapak Ibu. Sama dengan Masjidil Haram Bapak Ibu. Jadi Masjidil Haram itu pada saat turun ayat tentang Masjidil Haram fisiknya belum ada, tapi tanahnya sudah dibikin oleh Allah. Kan yang bangun Masjidil Haram bukan Nabi Muhammad SAW, Ka'bahnya aja Nabi Ibrahim, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu kalau ngomongin Masjidil Aqsa, jangan disebutin fisiknya, tetapi adalah kompleknya yang dibatasi tembok oleh Khalifah Salahuddin Ayyubi yang waktu itu menaklukkan Israel Bapak Ibu, pada waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah digeser itu wajahnya dari Aqsa menuju ke Mekah. Wa kana al-muslimun qad sallu ila Baitul Maqdis 16 syahra. Padahal orang muslim pada waktu itu mereka sudah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Faqalu ya Rasulullah. Wah Rasulullah. Ara'aita salatuna allati kunna nusalliha ila Baitul Maqdis mahaluha wa haluna. Wahai Nabi, bukankah kami sudah salat dan kami mengerjakan sholat ke Baitul Maqdis, lalu sekarang kenapa dipindah? Terus bagaimana kondisinya? Gitu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Jadi iman itu maksudnya sholat 16 bulan menghadap ke Aqsa itu tidak disia-siakan. Makanya Allah menyebutnya apa? Sholat bersuci adalah bagian dari iman. Jadi naiknya pakai sujud, yaitu berkurangnya berarti dengan tidak sujud. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ayat ini membenarkan fasumnya sholat imanan. Sholat yang dipindah tadi itu 16 bulan itu disebutnya iman. Faman laqiyallahu hafidhon lisholawatihi, siapa saja orangnya yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi menjaga sholat-sholatnya, hafidhon li jawarihi, maka Allah akan menjaga anggota tubuhnya.
Jadi Bapak Ibu tidak usah capek-capek ngerawat mulut, mata, kaki, telinga, jari, urat, kulit, enggak usah. Sholat semuanya sudah terjaga, Bapak Ibu. Bapak Ibu tengok, makanya kenapa undang-undangnya sholat itu syarat sahnya kudu suci, salah satunya. Yang suci harus tiga, badan, pakaian, tempatnya. Al-badanu, wal-makanu, wal. Jadi tempat, pakaian, sama badan, harus suci semua. Berarti orang kalau mau sholat wajib mandi. Maaf nih Bapak Ibu, kalau orang kampung saya dulu sampai hari ini Bapak Ibu, itu kalau sholat mereka pasti ke sungai dulu. Dari sawah nyebur sungai, pakai alang-alang, sabunan alang-alang gitu ya. Basah semua, pergi ke masjid sholat duhur, pasti larinya ke serambi dulu. Tidak langsung masuk masjid. Lari ke serambi, dia pasti buka celana dalamnya itu. Karena orang kampung saya ngerti banget ngajinya. Kalau mau sholat itu kudu suci semua. Pakainya juga kudu suci. Saya nggak dipakai-pakai itu celana dalamnya. Saya dapat ilmu seperti ini waktu saya pergi ke Australia sama orang LDII. Orang LDII itu, Bapak Ibu, ternyata dia kalau, maaf, pipis itu. Habis pipis itu, ujung itunya dikasih tisu. Maaf kalau Ibu pakai pentiliner gitu ya. Terus setiap kali sholat ini, Bapak ini, itu selalu ngambil tisunya. Dan ketika ditengok, memang terlalu ada bekas sisa air pipisnya. Saya ditanya waktu itu, Ustadz, selama ini Ustadz kalau pipis dikasih tisu enggak? Ah, saya masih muda ya, kagak lah. Ini mah gak ada urusannya muda tua, Ustaz, kata. Oh iya, saya bilang begitu. Saya masih muda, masa pakai begitu? Ini gak ada urusannya tua muda, Ustaz, kata. Ustaz boleh coba nanti, kata. Akhirnya saya coba, bener aja. Sekarang saya kalau pipis, Bapak, Masya Allah, sudah lama pipis itu. Nanti kalau mau sholat, tetap aja ada bekasnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau kita sholat terus bawa najis, kan ada undang-undang fikih. Kullu ma yakhruju minasabilaini duburan kana al-kubula najisun, walau kana zahaban abil fiddah. Semua yang keluar dari jalur depan sama belakang itu, najis. Walaupun yang keluar emas atau perak. Sampai, lu itu fikihnya ngundur, Bapak Ibu. Emas perak kalau keluar dari situ, najis. Cuman bisa dicuci, karena dia barangnya kan keras, toh. Mana memutan najis, Bapak Ibu. Tapi apa saja yang keluar najis, kalau kita sholat terus ada kotorannya, kan berarti masalah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jaga sholat, Allah akan menjaga anggota tubuhnya, Bapak Ibu. Karena sudah otomatis ini orang pasti dijaga, dia mandi, dia wudu, dia bersih-bersih. Enggak mungkin dia orang sholat kotor, Bapak Ibu. Ya alhamdulillah kalau saya ditanya, "Ustaz, kalau orang badannya penuh tato, terus dia pengen sholat, diterima enggak, Ustaz?" Oh, diterima. Itu jawaban ronde pertama sebenarnya, Pak. Kan enggak mungkin saya bilang, "Oh, orang penuh tato kayak sampai sholat sampai kiamat juga enggak ditombok." Ya enggak mungkin. Pasti saya bilang diterima. Akhirnya seminggu dia ngaji lagi, masih sholat, alhamdulillah, Pak. Tatonya gimana? Ya masih penuh. Nah, kita ngobrol sekarang nih, ngobrol enak ini. Sholat itu kalau ada tatonya itu Allah mungkin kayaknya lambat laun lihat nih kayaknya nih. Daripada nanti dilihatin Allah beneran, mendingan dikit-dikit dikurangin dah. Nguranginnya gimana, Ustaz? Lah saya enggak tahu, kan yang masang situ. Jangan saya disuruh ngurangin tato pula, sampai urusannya. Dulu masangnya di mana? Wah, ini masangnya sakit, Ustaz. Dijahit-jahit, ditonyok-tonyok. Nah, terus kalau ngilangin, ya kutu dikitin juga. Ya sudah, dikitin aja lagi. Dikit-dikit, 1 senti, 1 senti. Ternyata sakit tato itu. Tapi kan enggak mungkin kita jawab enggak sah, Bapak Ibu. Sah, tapi ada proses untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Ya semoga sampai tatonya bersih dia belum meninggal, Bapak Ibu. Ya toh, sholat qadarullahnya nanti kalau sudah bersih ya insya Allah meninggal, Bapak Ibu. Sudah bersih. Taubat diterima insya Allah itu, Bapak Ibu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cuman tato, membunuh 99 aja masuk surga, Bapak Ibu. Cuman taubat belum sholat itu kan, baru menuju, baru OTW itu. Tapi sudah diterima, apalagi cuman sudah penuh tato, sudah ke masjid, sudah wudu, sudah macam-macam, diterima pasti. Gitu dong. Karena saya kalau jawab enggak diterima, takut dibunuh pula saya kan. Karena ada hadis yang saya jawab harus diterima lah gitu. Bapak Ibu, baik. Jadi kalau Bapak Ibu pengen anggota tubuhnya sehat, Bapak Ibu, saya pengen ngomong sederhana saja. Bapak Ibu silakan sehat pakai sholat. Selesai. Sekarang Bapak Ibu rajin rukuk sujud. Subhanallah. 80, 90, insya Allah masih nyaman. Karena rajin rukuk,
sujud. Bapak ibu nggak usah capek-capek olahraga apa itu yang katanya gini macam-macam gitu. Udahlah, rukuk itu jelas mompa lemak-lemak kita itu. Asal sholatnya banyak pasti kan berkurang tuh, Bapak ibu. Rukuk itu luar biasa. Udah banyak buku lah, sholatlah nih kamu sehat, puasalah kamu akan sehat itu. Dan ternyata betul Bapak ibu, sholatlah yang rapi. Kemudian apa? Mu'adhyan bikuli jarihatin min jawarihi ma'arallahu alaiha. Ketika dia mengerjakan seluruh anggota tubuhnya itu terhadap perintah Allah. Bapak ibu kalau sholat, coba bayangkan. Sholat, Allahu Akbar. Semua fisiknya yang disebut dari kemarin itu, dari dua bulan yang lalu, semuanya ngadep Allah. Rambutnya, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, kakinya, semuanya ngadep ke Allah. Gimana Allah nggak jaga Bapak ibu? Maka kadang-kadang saya heran. Orang rajin sholat kok bisa nyuri itu loh, saya nggak ngerti tuh Pak Ibu. Kok bisa gitu loh Pak Ibu, dia sholat kok nyuri itu gimana sih? Apa yang salah gitu loh. Jangan-jangan tangannya itu belum, wudhunya waktu itu dilompatin Pak Ibu. Ini tangan tuh nggak diwudhuin gitu loh Pak Ibu, akhirnya dia nyuri, tanda tangan ayo, ya tau nyuri ayo. Ini gimana sih tangan udah sholat kok bisa nyuri Pak Ibu? Orang kalau sholatnya bener, jawarahnya bener itu sudah wudhu itu mau nyuri itu panas Pak Ibu. Ih haram, gitu. Neraka, takut dia Bapak Ibu, bukan malah seneng gitu loh. Oh iya ya, sholatnya itu loh Bapak Ibu, Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kenapa sampai keluar pernyataan sholat itu tiang agama, sholat itu ibadah yang paling luar biasa, sholatnya baik, seluruh amalnya include baik, sampai Nabi jamin begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Dari sholat itulah semuanya akan bergerak, baik atau negatif. Maka rapilah sholatnya Bapak Ibu. Laqiyallahu mustakmilal iman min ahli jannah. Kalau dia seperti itu, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan sempurna iman, maka dia termasuk ahli surga. Wa man kana li syai'in minha tarikan muta'ammidan. Kalau orang ini meninggalkan sholat secara sengaja atas apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah. Nah, kisul iman. Kalau sholat terus sempurna, kalau tidak sholat, meninggalkan, mengurangi, nunda-nunda, berarti imannya lagi kurang. Tapi kok di sini nggak disebut masuk neraka, Pak Ibu? Nggak disebut. Yang disebut masuk surga adalah yang sempurna imannya masuk surga. Yang nah kisul iman nggak langsung masuk neraka. Syafi'i, Pak Ibu. Imam Syafi'i itu begitu. Ada orang meninggal masih banyak dosa, kan tidak langsung masuk surga, Pak. Masuk neraka, Pak. Ada kehendaknya Allah, masyiatillah. Insya'a adabahu, wa insya'a ghafarahu. Enggak apa-apa, orang punya dosa di hadapan Allah. Allah mau memaafkan, Allah tidak mau baru akan mengazab. Jadi tidak ujuk-ujuk masuk neraka. Kalau begitu, Imam Syafi'i bukan Asy'ari. Gitu, dia menjadi alirannya adalah Jabariyah. Jabariyah itu kalau punya dosa mati langsung masuk neraka. Wis. Serem itu Bapak Ibu. Nah, kita saya ya, tidak. Saya ikut Imam Syafi'i. Akidah ikut Imam Syafi'i. Asy'ari kita punya akidah. Minimal urusan dosa lah Bapak Ibu. Jadi kalau dosa ini masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni. Ya enggak tahu kalau segini banyak sudah ada yang yakin banget gitu ya, enggak punya dosa ya, monggo aja. Terserah mau akidahnya yang mana ya. Saya enggak punya dosa, saya terserah mau ikut yang mana nih. Kalau sudah enggak punya dosa, saran saya ikut Jabariyah. Wes mesti mlebu surga. Mesti mlebu surga. Karena enggak punya dosa. Nah, Bapak Ibu jangan ikut Mu'tazilah aja. Mu'tazilah ini agak ribet, Bapak Ibu. Bapak punya dosa dibagi dua. Yang dosa mulutnya, mulutnya masuk neraka, kakinya masuk surga. Gimana caranya? Masa begitu, jadi susah dipikirnya itu kan. Jadi yang dosa yang disiksa, yang masuk surga yang dapat pahala. Kalau kakinya yang serajin ke masjid tapi mulutnya bocor, mulutnya di neraka, kakinya di surga. Lah terus yang ngerasain sopo? Masa mulutnya disiksa, kakinya masuk surga? Wah saya nggak ngerti itu. Kita tanya sama Wasil bin Atha, orangnya udah meninggal Pak Ibu. Gimana? Ini kan urusan akhirat, dia bilang pasti begitu. Urusan akhirat tuh memang betul. Belakangan saya lagi baca ini Bapak Ibu, eskatologi Bapak Ibu ya, disertasi saya bab 4 Bapak Ibu ya. Jadi semua filsuf 6 itu, Ibnu Rusdi, Ibnu Maskaweh, Al-Kindi, Al-Farabi, semuanya mereka bilang yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu adalah ruh, bukan jasad. Jasadnya rusak. Yang diperdebatkan oleh mereka adalah apakah kita akan dikasih jasad baru baru diciptakan atau jasad lama yang hancur didaur ulang oleh Allah, itu diperdebatkan. Al-Farabi bilangnya apa?
itu adalah jasadun jadidatun wa nufikha fihi ruh. Kalau rohnya utuh, jadi uruh itu mulai dari lonceng pertama sampai nanti ketemu Allah, rohnya ya itu aja. Dan roh itu suci, roh itu tinggi, roh itu bukan materi, roh itu enggak bisa disentuh, roh itu baik. Tapi kalau ada roh yang jelek, busuk, apa kata mereka? Dia akan hancur seperti hancurnya rohnya binatang. Enggak pakai ditanya, enggak pakai dipertanggungjawabkan, langsung kayak binatang aja. Mungkin langsung direbus lagi, dimasukin kotak, wes kelar hidupmu gitu kira-kira. Akhirnya saya mencoba merenungi dan menikmati gitu ya. Oh, Bapak Ibu, mari kita bahagiakan rohnya kita. Kita kurangi membahagiakan fisik kita. Setuju, Bapak Ibu? Bapak Ibu, tiap hari nyari duit itu bahagiakno sapa coba? Fisik atau roh? Lho kok ya fisik lho sampean kalem. Mbok ya roh gitu lho. Masa ya fisik lho. Mbok ya roh yang diurusin. Jadi roh itu kapan bahagianya, kapan baiknya? Dia kalau punya duit itu roh itu nyaman saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sakit fisiknya, ada urat kejepit, ada kolesterol, itu kan urusan fisik. Tapi kalau rohnya sehat, dia nyaman aja, Bapak Ibu. Fisik sakit enggak apa-apa. Yang penting dia ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu begitu, Bapak Ibu. Fisiknya sakit, tapi rohnya sehat benar. Makanya istananya diambil, anaknya diambil, istrinya diambil, peternakannya diambil, enggak ada urusannya Nabi Ayub, rohnya sehat. Ini baru kena banjir dikit aja orang pada panik. Sampai enggak sholat lah. Kenapa enggak sholat? Banjiran Ustaz. Gua ada lu. Baru kena banjir kok enggak sholat piye to kata. Baru meriang dikit aja udah enggak sholat. Lagi piye ini pilek dikit enggak sholat. Aduh beratnya kata saya. Ini terlalu fisiknya terlalu diurusin Bapak Ibu. Maaf Ibu-ibu spesial. Kita ini kan selalu sibuk ngurusin fisik. Tiap hari kita poles fisik kita itu. Yang kita poles itu fisik. Mau dipoles kayak apapun namanya fisik itu punya sifat fana. Hancur Bapak Ibu. Rusak, berganti-ganti. Dari lembut, lemah, agak keras, agak kenceng, kembali ke lemah. Mau enggak mau? Keriput, lemah. Lemah, wes toh. Bapak Ibu pakai ilmu apa deh enggak bisa. Seneng enggak seneng itu faktanya. Maka Ibu-ibu, mari kita rajin-rajin ngerawat roh kita. Karena roh ini abadi. Bersih dia. Apa enaknya punya roh yang hebat, Bapak Ibu? Ini roh kalau diajak taat itu nyaman. Bapak Ibu kalau diajak baca Quran nyaman, itu rohnya berarti seneng. Dia bahagia itu. Gak apa-apa, fisiknya mau kayak apa, biarin. Yang penting baca Al-Quran. Gitu dong. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Qala Imam Syafi'i berkata, wa qad arafta nuqsanuhu wa itmauhu famin aina jat ziyadatuhu. Kamu sekarang sudah tahu, kurang iman sama tambahnya iman, terus bagaimana cara datangnya tambah keimanan? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa nih panjang Bapak Ibu? Surat Al-Kahfi ayat yang ke-13, ayat yang ke-124. Oh, yang ketiga ya. Maaf, surat At-Taubah Bapak Ibu 124 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Jawabannya Al-Qur'an Bapak Ibu. Bagaimana datangnya tambahnya iman sama kurangnya iman? Jawabannya Al-Qur'an. Surat At-Taubah 124. Jadi ketika diturunkan satu surah, sebagian dari manusia itu ada yang berkata, inikah orang-orang yang akan bertambah imannya. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah imannya dan mereka bergembira. Minimal Bapak Ibu kalau dengerin Al-Quran, gembira aja dulu. Pokoknya gembira dulu. Gembira itu artinya apa? Seneng dengerin kabar dari Allah. Senang dengerin ilmu dari Allah, senang dengerin perintah dari Allah, itu aja dulu. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu baca ayat misalnya begini. Inna a'tainakal kautsar. Bapak Ibu guyu dulu. Alhamdulillah. Ternyata Nabi Muhammad itu punya kausar. Ngecek data, kausar itu apa nih? Oh, kausar itu telaga luar biasa, isinya penuh kemuliaan. Semua orang yang habis digoreng di neraka itu kalau pengen geser pindah transit ke surga, itu harus transit di Kausar dulu. Kausar itu tempat ngerendam orang yang habis dari neraka,
gosong itu dimasukin Kausar, balik lagi baru dia masuk ke surga. Itu namanya Kausar. Bapak Ibu senang aja dulu Kausar. Ah, lalu Bapak tanya caranya, bagaimana masuk ke Kausar? Fasholli li rabbika. Kan itu aja caranya, Bapak Ibu. Salatlah dan berkorbanlah. Nah. Jadi kalau mau masuk telaga Kausarnya Nabi Muhammad SAW, cukup dengan salat dan berkorban saja. Nah, korban itu setahun sekali. Kalau enggak mau korban ini sebenarnya pakai amalan yang terbaik, Zulhijjah, haji, puasa Arafah, ya toh? Korban. Enggak bisa juga jangan sampai motong kuku tanggal 1 sampai tanggal 13. Kan ada hadis Nabi riwayat Bukhari itu. Ada orang ditanya, "Weh, Allah nyuruh kamu korban." Nabi, "Saya enggak punya kambing kecuali kambing perempuan doang. Apa saya potong kambing perempuan?" Nabi, "Oh, jangan. Kalau cuma punya kambing perempuan satu doang, maka korbannya kamu adalah kamu jangan motong kuku, motong rambut, rambut ketiak, rambut bawah, jangan dipotong. Pada waktu tanggal masuk 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Itu adalah korbanmu." Gitu Nabi bilang. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh begitu. Kalau asal musim korban kok punya cuma satu betina, jangan dipotong. Kasihan Bapak Ibu. Habis pula nanti dunia ini kan. Kalau punya laki-laki, ah boleh dipotong gitu. Tapi jangan sampai kita hidup ini Zulhijjah kok haji kagak, puasa Arafah kagak, motong kuku ya rak paham juga. Jadi motong kuku tanggal 1 Zulhijjah, motong rambut tanggal 2 Zulhijjah. Ini sengaja ngelanggar aturan tuh Bapak Ibu. Korban kagak. Sudah begitu jeleknya dia masih keliling-keliling nyari daging pula. Waduh. Kepiye kok ada orang kayak begini Bapak Ibu? Umat Muhammad SAW, ini memang enggak tambah iman Bapak Ibu. Tanda gembiranya dia harusnya apa? Udah, dengar ayat, gembira dulu aja deh. Gembira itu nanti Allah nolong. Besok bisa korban, gitu. Misalnya begitu. Jadi, cirinya tambah iman adalah Bapak Ibu bergembira ketika turun ayat. Ustaz, sekarang kan sudah enggak ada turun ayat lagi. Baca berarti tugasnya kita. Setiap kali baca, dia bergembira. Minimal gembira dengar kabar dulu. Bisa mengerjakan Alhamdulillah, enggak bisa mengerjakan kita nangis. Udah begitu aturannya. Alif lam mim, dalikal kitab la raiba fi. Masih ragu apa tidak sama Al-Qur'an? Kalau masih ragu, perlu diyakinkan. Itu aja tahu Bapak Ibu. Masih ragu perlu ditebalkan. Orang yang hatinya sakit. Nah, ini yang imannya kurang Bapak Ibu. Maka ketika dengar ayat itu fazadathum rijsan ila rijsihim. Wama tuwahum kafirun, akan bertambah kejelekannya atas kejelekan-kejelekan yang sudah dia kerjakan, dan mereka akan mati dalam kondisi kafir. Karena setiap kali dengar ayat dia enggak suka, setiap dengar ayat dia benci, setiap dengar ayat dia menghina, meledek, meremehkan dan lain sebagainya. Minimal kalau sudah enggak percaya sama ayatnya, enggak usah menghina dong. Ya toh, ibu terserah mau pakai jilbab wajib apa enggak, itu urusan ibu. Tapi kalau menurut saya wajib, ibu nggak pakai nggak apa-apa, tapi jangan ngajak orang. Pakai jilbab nggak wajib, itu namanya nekat ibu-ibu. Ya toh, terlalu berani gitu loh. Masa iya sih pakai jilbab nggak wajib, nggak malu apa kita gitu? Wong jelas Al-Qurannya bilang begitu kok. Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika. Ya toh, katakan sama istri-istrimu itu agar menjulurkan jilbab-jilbabnya. Nabi yang nyuruh dalam Al-Qur'an gitu. Jilbab suruh dipanjangin. Belakangan muncul pakai jilbab enggak wajib. Alah karepmu wajib mau kagak ya terserah. Ya buat saya wajib. Kalau situ tidak ya sudah, nanti tergantung yang mau ikut siapa, yang enggak ikut siapa. Kan selesai toh, Ibu. Ya kalau orang semakin banyak kebenciannya, banyak kejelekannya, wa matu wa hum kafirun. Dia akan meninggal dalam kondisi kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tambahnya bergembira, turunnya iman berarti pakai enggak suka sama ayat Allah. Selesai. Gitu Bapak Ibu. Ayat yang nomor 2. Wa qala nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Kami adalah rombongan ya, sekelompok remaja. Kami akan mengisahkan kepadamu Muhammad berita yang benar bahwa mereka adalah pemuda yang iman mereka itu kepada Allah bertambah, maka Allah menambahkan petunjuk kepada 7 pemuda itu. Ini kayaknya nikmat dari Allah Bapak Ibu. Kemarin Mariana juga berkunjung ke makam Ashabul Kahfi.
adanya di Yordan Selatan. Makamnya itu, jadi perdebatannya ulama kan ada lima, Pak Ibu. Turki ngaku, ya toh, Palestina ngaku, terus Irak juga ngaku bahwa Ashabul Kahfi ada di sana, tapi belakangan katanya konsensusnya ijma Oki bahwa makam Ashabul Kahfi itu mengerucut ada di Yordan. Dan itu sudah dijadikan wisata nasionalnya Yordan lah, sudah dibikin mesinnya bagus, bolak-balik ada mihrabnya. Di situ juga ada makamnya tujuh, ada tulang-tulangnya. Sama dengan Al-Qur'an persis lah. Jadi kalau dia nengok ke sebelah kanan, kalau pagi hari mataharinya kelihatan gitu-gitulah. Ada pintu-pintunya ya. Begitu, Pak Ibu. Nah, Ashabul Kahfi ini Bapak Ibu, imannya bertambah, petunjuknya ditambah oleh Allah. Caranya bagaimana? Dia meninggalkan negaranya yang memang sedang kafir pada waktu itu. Cara bertambahnya apa? Pergi meninggalkan negara yang kafir untuk Allah. Itulah imannya bertambah. Dan tolong diingat-ingat, Ashabul Kahfi gak pakai demo, Bapak Ibu. Waktu dia meninggalkan itu, dia bilang sama Allah di ayat yang ke-10 itu. Dia tinggalkan negaranya sambil bilang sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Enggak pakai demo. Ya Allah, tolong kasih kepada saya, kepada kami rahmat. Dan tolong mudahkan urusan kami. Min amrina rasada. Urusan kami dimudahkan. Akhirnya betul mudah. Tidur selama 309 tahun. Selesai. Luar biasa. Orang kalau imannya tebel memang begitu, ada aja jadinya hebat itu, Pak Ibu. Ashabul Kahfi hebat. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu an, walau kana hadzal iman kulluhu wahid. Kalau iman itu cuma ada satu, la nuqsan fihi, tidak ada kurangnya dalam iman itu, wala ziyadah, tidak ada tambahnya iman itu, lam yakun li ahadin fihi fadlun, maka tidak ada lebihnya satu dengan yang lain. Yang ahli masyad sama ahli taat enggak ada bedanya. Maka iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Bapak Ibu harus sepakat itu. Ini kesimpulannya Imam Syafi'i. Jadi beliau mengatakan apa? Berarti iman itu bisa nambah, bisa kurang, untuk membedakan mana yang naik, mana yang turun, kelihatan nanti. Yang bergembira berarti naik, yang benci berarti turun. Yang rajin ke masjid berarti naik, yang enggak ke masjid berarti turun. Yang rajin infak naik, yang enggak infak turun. Gitu loh, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu bisa ngolah data. Waktu mau pergi ke masjid, mau naik atau mau turun. Tapi ojo turun terus. Ya kali-kali naik lah, kira-kira gitu loh, Pak Ibu. Kali-kali naik lah. Ini masuk kita ke masjid tangan kosong terus ya. Kali-kali nyangking dolar apa kayak gitu kan. Dijumlah aja lah gitu ya. Ini kalau satu pes isinya 5.000, Bapak ngaji 10 kali, berarti 5.000 kali 10 ya sekali masukin 50.000. Boleh lah begitu, Pak Ibu. Ini jangan mulai dari mulai dibuka ngaji sampai penutupan ngaji setiap tahun itu. Dia kok kurang terus. Ada datang, wah kayaknya dapat seneng. Itu namanya kurang terus imannya, Pak Ibu. Kali-kali naiklah, Pak Ibu. Ya itu dong, Pak Ibu. Naik itu tidak perlu dikasih tahu orang. Kita mau naik, naik aja. Gitu. Kemudian apa? Wastawan nas wabatolat tafdil walakin bitamamil iman dakhulal mu'min al-jannah. Tuh, Pak Ibu. Kalau enggak ada kalimatnya naik turun, maka semua manusia sama. Nyaris susah kita membedakan antara yang rusak sama yang utama, yang jelek sama yang buruk. Susah kan, Bapak Ibu? Walakin bitamamil iman, akan tetapi dengan sempurnanya iman, orang mukmin akan masuk surga dengan iman yang bertambah. Orang mukmin akan mendapatkan kelebihan beberapa derajat di sisi Allah. Fil jannati, di dalam surga. Bapak Ibu, surga itu bertingkat-tingkat. Mulai dari yang AC-nya subhanallah sampai yang AC-nya blower doang. Bapak Ibu kan baca Al-Qur'an toh? Kan itu surga beda-beda, Pak Ibu. Tingkatannya beda-beda. Surga yang paling rendah itu ya surga ini, Bapak Ibu. Jannatul Na'im itu. Kan tengah-tengahnya kan Jannatul Firdaus. Ya toh, Jannatul Khulud itu paling puncak. Jannatul Firdaus ini tengah-tengah, Bapak Ibu. Tengah-tengah ini oleh Nabi suruh diminta, ini paling tinggi sama tengah-tengahnya adalah Firdaus. Sehingga idza sa'altum al-jannata was'alu al-firdausa. Maka Bapak Ibu kalau tawaf itu putaran yang ke-6 itu kalau berdoa diganti doanya. Kan redaksinya begini, Allahumma inni as'alukal jannata, kan gitu ya, wa na'imaha wa maqarraba ilaha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Bapak Ibu ganti dong, kalau enggak ditambahin lah, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausa, gitu Bapak Ibu. Kalau saya ganti, Bapak Ibu, karena kalau meminta surga firdaus, firdaus ini paling tinggi dan tengah-tengahnya. Jadi surga berkelas, Bapak Ibu.
Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana, AC-nya yang seperti ini atau AC yang tadi itu. Kan ada AC yang etak. Ada anginnya sih Bapak Ibu, cuman blower doang. Itu listriknya juga murah. Tapi kalau yang AC-nya sentral seperti ini kan agak mahal Bapak Ibu. Nyaman ya toh. Surga bisa Bapak Ibu buat lah. Gitu. Bisa dibuat oleh kita. Itu namanya derajat Bapak Ibu. Sehingga kalau Nabi ngasih tahu ada 73.000 umatnya masuk surga tanpa hisab, itu kan kelas Bapak Ibu. Ada yang dihisap, ada yang ribet dulu urusannya, ada juga yang digodok dulu baru nanti ketemu surga. Macam-macam kan Bapak Ibu. Ya kita berharap semoga yang nomor 3 lah Bapak Ibu. Digodok dulu baru ketemu Nabi. Ya, masa kita mau nomor 1 tanpa hisap, udah berakhir itu Bapak Ibu. Itu kelasnya para Nabi, para sahabat. Masa kita mau yang nomor 2 gitu ya, lewat hisap tapi cepet gitu. Itu kelasnya Imam Syafi'i barangkali Bapak Ibu. Kita ini kayaknya nomor 3 itu. Ya masuk neraka dulu bentar terus ketemu surga ini masih alhamdulillah Pak Ibu, yang penting kan melebu surga daripada orang pisan kan Pak Ibu. Kalau saya sih meyakini gitu aja, kerasnya kayak kita nih, masa ya kayak para sahabat, kayaknya enggak lah. Saya mulai meyakini ya sudahlah, tahu diri saja lah, dosanya kita banyak ya, kesalahannya banyak dan sebagainya lah. Ya kalau Bapak Ibu mau yakin tanpa kisah ya monggo, saya sih agak ragu-ragu Pak Ibu. Oh iya, saya meyakini masuk surga, tetapi kelasnya yang beda-beda. Bapak Ibu nggak usah khawatir, semua umat Muhammad pasti masuk surga, Bapak Ibu. Alasannya apa? Karena Nabi pakai kalimat yang paling bawah. Gitu. Apa kata Nabi? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Orang yang hatinya itu ada sebesar biji zarah dari keimanan, lebih surga. Apa ini sebiji zarah, Bapak Ibu? Ya minimal kalau dia ke masjid itu mau sholat lah, Bapak Ibu. Itu iman kan, Bapak Ibu? Orang kalau mau ke masjid, mau sholat, mau minta maaf, itu iman. Itu imannya bunyi. Kalau orang nemu duit di jalan tidak langsung seneng, itu imannya bunyi. Wih, rezeki nomplok. Itu imannya gak bunyi kalau begitu. Kalau nemu duit itu undang-undangnya kan diumumin dulu. Umumin seminggu ke di tempat-tempat umum. Nemu duit itu malah nyusahin, Bapak Ibu. Maka kalau nemu duit kayak di Mekah, menengoai gitu. Pura-pura roh. Ono dolar, menengoai. Kalau di sini kan kita rezeki nomplok, dapat jam di kamar mandi, wis rezeki nomplok, langsung pergi kayak dia nggak ditanya, nanti ditanya itu jam itu, kok kamu nemu jam nggak diumumin dulu di masjid? Waktu ditanya di masjid, Pak jam ada ketinggalan di toilet, nggak ada yang naruh di sini. Wah ini yang nemu berarti belum ngaji nih. Kalau nemu jam di toilet itu dikasih ke masjid, nemu handphone dikasih ke masjid, nemu dolar dikasih ke masjid, jangan malah rezeki nomplok, itu imannya nggak bunyi kalau begitu Pak Ibu. Itu tau Pak Ibu. Enggak naik-naik imannya. Terakhir Bapak Ibu, paragraf terakhir. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Innallaha jalla wa 'azza sabiqun baina ibadihi kama sawabiqu bainal khayli yaumar rihan." Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa membuat hamba-hambanya itu boleh berlomba, sabiq. Satu dengan yang lain boleh saling berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Imannya boleh naik Bapak Ibu. Urusan iman boleh berlomba. Summa innahum ala darajatihi min sabaqa 'alaihi faja'ala kulli mrin 'alaihi darajah sabaqahu la yanqusuhu. Siapa saja orang yang derajatnya naik karena imannya berlebih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguranginya hak-haknya sedikit pun. Akhirnya Bapak Ibu saya suruh baca surat Zalzalah itu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu tafsirnya Bapak Ibu, hadisnya pendek-pendek. Bapak Ibu tidak boleh meremehkan amalan-amalan kecil. Amalan kecil enggak boleh. Nabi nyebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim apa? Ittaqun nara walau bisikit tamratin. Aw fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah sama api neraka walau hanya bersedekah separuh biji kurma. Kalau tidak bisa, ngomong yang baik. Ada lagi di bawahnya. Kalau separuh kurma enggak bisa, ngomong yang baik enggak bisa. Ada lagi di bawahnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Minimal Bapak Ibu kalau ada orang minta air, Bapak Ibu tolong dituangkan. Ini adanya di Mekah Madinah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi ngisi air zam-zam, habis sholat mau pulang ke hotel, biasanya berkat zam-zam itu, kan biasa orang ada minta. Moya-moya. Itu dia ambilin dulu, jangan malah pelit amat. Nanti dong, sabar, tunggu dulu. Oh ini orang gak paham hadis Nabi orang ini. Kalau ada orang minta itu suruh didahulukan, karena dia ngasih pahala sama Bapak Ibu. Apalagi di tanah haram, Bapak Ibu. Kalau ini gak bisa juga, Bapak Ibu. Ada lagi yang nomor 4. Nabi nyuruh Bapak Ibu kalau nyambut saudaranya bitolki wajhika. Wajahnya Bapak Ibu disuruh sempringah aja, ajir. Ternyata itu nyebabin Bapak Ibu masuk surga. Boleh-boleh Bapak Ibu.
sedekah separuh biji kurma enggak bisa, ngomong baik. Ngomong baik enggak bisa, nuangin air. Ini kan Bapak Ibu kalau lagi ngaji begini, coba kalau ada yang keliling kayak di Mekah itu ngasih teh, kopi, waduh, enak banget, Bapak Ibu. Loh bener ya, Bapak Ibu? Ini kan ada akuanya itu, oh, besok ada tehnya, waduh. Tapi bukan masjid, kan masjid sudah ngasih minum, ngasih snack. Yang lain kreativitasnya itu loh, muncul aja, Bapak Ibu. Teh, syukur-syukur pulang-pulang ada yang berkatin kurma, kan gitu ya, Bapak Ibu. Wah, ya itu udah. Itu surga banget, Bapak Ibu. Kalau nuangin nggak bisa, ini ada yang paling murah meriah. Gurkon senyum tok lho Bapak Ibu. Wajah ajar gimana sih Bapak Ibu? Ketemu orang ajar. Ini surga itu Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu orang jangan cemberut, asem. Mau masuk surga lewat mana gitu Bapak Ibu. Kesimpulannya Bapak Ibu, Imam Syafi'i setuju bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Yang nomor dua, naiknya iman, gembira kalau dengar ayat, turunnya iman, kalau benci dengar ayat. Naiknya iman, Bapak Ibu rajin taat, turunnya iman berarti banyak maksiat. Udah itu kesimpulannya ngaji kita Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bikin grafiknya. Kalau selama ini sudah sering turun, ya setelah ngaji mari kita bikin grafik naik terus lah Bapak Ibu. Terus bikin naik aja. Semoga sampai ujungnya Bapak Ibu ketemu derajat yang tinggi karena imannya naik terus insyaallah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika, syadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.